Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin. Ya Robbal alamin. Ahyuti, ibadah haji tahun 2024 atau pemberangkatan tahun 1445 hijriah masih beberapa bulan lagi. Namun demikian, ahyuti ya. Pemerintah telah mengadakan rapat dengan anggota DPR di mana akan membahas mengenai biaya yang harus dikeluarkan calon jamaah ibadah haji tahun 2024, Ahyuti. Dan pemerintah yang telah mengadakan rapat dengan DPR pada tanggal 13 November, hari Senin, itu telah mengusulkan besarnya BPIH untuk jamaah haji tahun 2024 sebanyak 105 juta per jamaah UT. Artinya naik dari tahun sebelumnya. Jadi IUT ya, ini kita lihat dari website Kementerian Agama ya, Republik Indonesia. Kita lihat Kementerian Agama dan DPR untuk panitia kerja bahas biaya haji 2024. Jadi walaupun eh, haji 2024 masih beberapa bulan lagi, masalah pemberangkat ibadah haji sudah mulai dirapatkan, Ayuti, antara Kementerian Agama dengan anggota DPR di Senayan pada Senin, tanggal 13 November. Mari kita lihat eh, tubuh tunggu beritanya ya. Di Kementerian Agama dan DPR telah sepakat ya membentuk panitia kerja atau panja biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi di mana kesepakatan ini menjadi keputusan rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 8 Ashabul Kafi di Gedung Parlemen Senayan, Ahyuti. Nah, Panja PPIH sendiri ya akan diketuai oleh Muklas Sidik. Dan di awal pembahasan Ya, ini Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas telah menyampaikan usulan rata-rata BPIH per jamaah pada tahun depan atau tahun 2024 ya sebesar 105 juta 95.000 ayuti. Artinya mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya ayuti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2023, masing-masing jemaah haji dikenakan BPIH sebanyak 90 juta rupiah lebih, di mana untuk jamaah hanya dikenakan sekitar 49 jutaan ya, dan sisanya diambil dari dana nilai manfaat, yaitu e, dana seluruh. Jemaah haji yang kemudian dikelola gitu. Nah, ini tentu bukan jumlah yang final ya. Ayuti ini pasti akan dibahas nanti antara kementerian agama dengan DPR. Misalnya, kenapa 100 muncul angka 105 juta per jamaah? Tentu kan ada komponen-komponen yang telah dihitung oleh pihak pemerintah ya dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan biasanya dalam pembahasan itu nanti akan e, terjadi banyak perhitungan yang cukup lama ya jadi sampai akhirnya nanti diambil kesepakatan berapa beban biaya BPIH yang di, dibebankan kepada calon jamaah haji 2000 24 ahuti Jadi nanti kita akan ikutin insya Allah ya untuk pembahasan, pembahasan mengenai jumlah final ya BPIH-nya. Kalau sekarang baru sekedar usulan dari pemerintah 105 juta lebih ya. Atau naik sekitar 15 jutaan ahuti dibanding tahun 2023. Nah, ini tentu saja uh, kenaikan usulan ini tentu dengan asumsi ya, nilai tukar rupiah untuk saat ini sudah naik ya menjadi Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Kalau zaman tahun 2023 itu masih di kisaran 15.000-an AIT. Sedangkan asumsi nilai tukar rial terhadap rupiah sebesar 4.266 rupiah ait ya. Di dalam pertemuan itu, Kementerian Agama juga menjelaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menentukan komponen PPIH sehingga penyelenggaraan penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik. Nah ini komponen-komponen biayanya itu meliputi seperti penerbangan ya ini biasanya nih untuk penerbangan cukup tinggi nih IoT biasanya karena untuk ibadah haji itu sistem penggunaan pesawat itu sistem apa ya sewa gitu ya jadi bukan bukan dengan umum gitu ya jadi pesawat itu disewa gitu oleh karena itu biasanya harganya lebih tinggi dibanding kalau kita berangkat umroh gitu. Selain komponen penerbangan ada komodasi, konsumsi selama jemaah haji berada di tanah suci, kemudian transportasi juga di sana, pelayanan di embarkasi, debarkasi, imigrasi, terus layanan arbusna, arafah, Ar musdalifah mina ini ya, ini kemudian premi asuransi, perlindungan dokumen perjalanan, living cost. Ya, yang tahun 2023 eh, mendapatkan sekitar 750 real dan juga pembina jemaah haji. Mungkin ini eh, yang akan dilakukan oleh pemerintah mungkin ya, karena KB ya juga melaksanakan manasik ya. Mungkin ini maksudnya pembinaan jemaah haji manasik manasik. Haji yang dilakukan oleh pemerintah dan memang eh, pengalaman dari 2023 untuk manasik haji memang cukup banyak ya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat eh, kabupaten. Jadi Ahi Uhti sekali lagi angka 105 juta rupiah per jamaah itu belum final tapi itu mengindikasikan bahwa untuk pemberangkatan haji tahun 2024 jelas akan ada kenaikan biaya dibandingkan tahun 2023 Ahyuti. Di mana usulan pemerintah di tahun ini ya tahun 2024 dibanding dengan 2023 ada kenaikan sekitar 15 juta rupiah. Dengan informasi ini tentunya jemaah haji ya 2024 sudah harus bersiap diri untuk menyiapkan dananya Ayuti karena jangan sampai ketika sudah memasuki masa pelunasan baru apa baru mengumpulkan dananya gitu jadi jauh-jauh hari disiapkan supaya nanti ketika sudah diputuskan berapa biaya BPIH yang ditetapkan untuk jamaah haji 2024 semua calon Jamaah haji sudah bersiap untuk melakukan pelunasan. Sukron Ayuti sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Barakolo Fikum.